Kita awali informasi pertama dari Blitar, Saudara. Bangunan tempat ibadah kelenteng di Blitar ludes terbakar. Pihak kepolisian masih menunggu tim Lapor Polda Jatim untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Video amatir warga ini merekam kepulan asap hitam membubung tinggi dari bangunan kelenteng Puan Kiong, Kota Blitar. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tampak panik untuk membantu memadamkan kobaran api. Menurut polisi, api berasal dari lantai dasar bangunan kelenteng. Tiba-tiba api dengan cepat membesar hingga menjalar ke sejumlah ruangan. Selain menghanguskan bangunan, api juga membakar sejumlah patung dewa-dewi yang ada di dalam kelenteng. Upaya pemadaman pun langsung dilakukan petugas dengan menerjunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Jadi bagian depan sampai dengan yang tingkat atasnya, kami belum ngecek sampai atas ya, karena kan masih bahaya ya. Yang penting yang bagian bawah ini terbakar semua. Ya, depan ini kan terbakar semua. Depan, yang atas kita masih ngecek ya. Karena kan runtuhannya masih berbahaya. Kita belum bisa ngecek. Merambat ke rumah warga nggak? Sementara kami lihat karena masih sebatas ini ya, mudah-mudahan belum ada, nanti kita pastikan. Dugaan awal, ya, kita nggak bisa duga-duga ya. Yang pastinya nanti kita berdasarkan hasil dari lapor dulu, kita sudah kurasi dengan lapor. Nanti kita buatkan berita acara singkat dulu, nanti kita akan laporan, nanti tim akan datang. Nanti akan dilakukan pengecekan oleh lapor. Sementara itu, polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Winanto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.